Halo Sobat FUI, kalian suka karya seni? Atau jangan-jangan kalian sudah sering membuat karya sendiri? Bagi kalian penikmat seni, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia punya acara yang seru nih, UI ArtX. Acara rutin yang digelar BEM UI ini bertujuan mengapresiasi karya seni masyarakat. Karena itu, di tahun ketiga penyelenggaraannya, UI ArtX tetap hadir meskipun secara virtual di masa pandemi ini. Kami ingin memantik semangat para seniman untuk terus berkarya sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi karya-karyanya mereka itu tetap mendapat apresiasi, jadi mereka tidak berhenti untuk memproduksi karya-karyanya. Sebagai agenda utama, pameran seni UI ArtX 2020 dapat dikunjungi melalui situs artstep.com yang telah disediakan oleh panitia. Eksibisi virtual ini merupakan sebuah terobosan baru dalam pelaksanaan pameran UI ArtX yang dilaksanakan secara daring karena pandemi. Acara dilaksanakan selama 5 hari, diawali dengan grand opening pada tanggal 23 November 2020 dan disiarkan melalui kanal YouTube BEM UI. UI ArtX tahun ini bertajuk Grow in Diversity, yang terinspirasi dari kemajemukan di masyarakat. Tema ini diangkat dari keresahan dalam kebebasan berekspresi yang kian terbungkam. UI ArtX 2020 itu bertajuk Grow in Diversity. Jadi Grow in Diversity sendiri itu kayak di tengah kemajemukan masyarakat, keberbedaan kita tuh bisa menunjukkan identitas, bisa berkarya, berekspresi. Tema ini diangkat karena ada beberapa keresahan ya, terutama ketika kan ini udah di konsep dari bulan Maret. Jadi di situ tuh banyak isu-isu kayak represi, terus habis itu waktu itu kayak diskriminasi gitu. Makanya dari situ Rui terpikirkan, wah kok ternyata orang mau berekspresi itu kok banyak halangannya ya, banyak banyak pertentangan dari banyak pihak gitu, orang-orang yang berbeda pandangan gitu. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Setelah lahir tema ini. Pada hari kedua, UI ArtX menyajikan talk show yang disiarkan langsung melalui Instagram @UIArtX. Talk show kali ini menghadirkan bintang tamu Farid Stevi, seorang perancang grafis asal Yogyakarta. Selain itu, UI ArtX juga mengadakan workshop film yang diisi oleh Anissa Ajam dan Widya Arifianti melalui Zoom meeting. Mereka adalah pakar di bidang perfilman. Pameran utama yang ditampilkan pada situs artstep.com telah mencapai lebih dari 3.000 pengunjung. Mereka disuguhkan lukisan-lukisan dan pameran seni yang bisa dinikmati secara virtual. Pameran-pameran yang berbentuk video diunggah pada akun Instagram UI ArtX. Setiap pameran dalam postingan tersebut telah mencapai lebih dari 1.000 tayangan loh. Di dalam titik tubuh. Buat kalian yang belum sempat hadir secara virtual di UI ArtX 2020, yuk segera kunjungi bio pada akun Instagram @UIArtX ya. Jangan sampai ketinggalan. Saya Fu Arifin, TVUI.